kayak ditumblekin biar kayak agak naik gitu. Ini tumblekin. Udah bisa dong. Cut. Subscribe-nya kayak begini. Eh enggak harus sih. Iya. Aku juga ini baru masuk. Ini enggak bisa masuk. Ini balik aja sih, Kak. Nah, tapi jelek banget ya, burung. Burung asli. Kayak burung. Apa-apa. On cam kan kalian? Tadi ya lagi. Halo semua. Guys, tadi kalian udah lihat enggak aku lagi nari terus aku pilek. Melet. Jangan lu nari. Terus aku keluar gitu. Ya. Subscribe ya, Atin. Udah, kita udah swipe. Enggak ada sinyal. Ada. Kayak banyak kuotanya. Eh, aku juga ini loh. Enggak habis lagi. Kuota aku udah habis, sumpah. Lama banget, Gap. Loadingnya lama banget. Lagi sudah luar sih. Jadi enggak ada kendalanya. Katin enggak soal. Eh, sabar dong. Udah mulai. Udah mulai. Asal lumayan loh. Udah. Halo. Lag cel katanya. Lag. Mau pinjem boleh enggak? Ih, makasih. Harus banget lewat nih, Lu nge-lag enggak, Kat? Apa? Komennya pada nge-lag enggak? Enggak nge-lag. Gue di komen juga bilangnya pada nge-lag sih sebenarnya kamu teh. Enggak boleh. Kan enggak ada. Di sini ada wifi. Ada wifi enggak? Mau dong, Mas. Bentar ya, Mas, lagi live. Aku lagi batuk kering, guys. Jadi kemarin batuknya basah, terus sekarang batuknya kering. Jadi kayak gatel. Yang mana, Mas? Terus enggak ada dahaknya. Kayaknya diganti Tika ya, Mas. Apa, Mas? Iya, tadi aku mau main Valorant. Tapi aku diajak pergi sama Kak. Makasih, Mas. Sel, ini nih, Sel. Sekolahnya udah aku turunin. Jadi kecil. Mana Kak Ripta? Banget sudah scream belum? Sama siapa? Sama Tasiel, Mutai, sama Atin. Tadi dapat ace tapi kalah hard banget, enggak apa-apa yang penting ace. Dan lu Senayan. Entah tapi aku mau pesen sushi lagi ya, bisa aku selesai makan. Aku tergantung. Kalau aku masih lapar, aku beli lagi. Aku kenyang loh tapi karena bau. Ngerti gak sih? Tapi kayaknya aku gak bisa beli ini sih, gak bisa beli lagi. Maksudnya kayak jajan yang lain gitu. Oh iya. Nah, ini pengen sushi. Esok pagi rame banget di sini, guys. Gak ngerti lagi. Eh iya. Guys, kalian ada tahu Kak William gak? Tahu. Enggak. Kak William. Gak tau. Dia gak mau dipanggil Kak. Bisa kamu tuh nyambung. Iya. Iya. Dia kocak banget. Dia marah-marah di Twitter. Siap 20 kali gitu. Dia marah-marah di Twitter gara-gara aku panggil Mas atau kayak iya Om Olivia. Aku lihat tuh. Marah-marah. Kenapa marah? Gara-gara dia enggak mau dipanggil. Iya, dia mau dipanggil Om. Tapi Om Olivia enggak pernah lihat suruh aku jadi kalau aku panggil Om juga enggak apa-apa. Dia enggak. Enggak, pasti nanti ada yang cepuin. Ada yang cepu, oh iya, ada gitu cepu. Ya. Kok aku gak bisa sih, Pak? Aku gak bisa, tolong. Cel, nafasnya lebih gede dari itu ya, lihat dalam ya. Lihat gak? Aku gak bisa ngomongin orang di langsung kan. Gak bisa, mana? Yang apa? Nafasnya udah segede itu. Udah dari target. Ada orang juga. Kamu mau aku taruh sini? Ambil tempat aja. Ada tempat ya, Shay? Enggak ada. Shay, lu mau gak makan ini, Shay? Ih, wasabi lucu sekali. Bilangin Acel nge-lag. Acel, katanya nge-lag. Iya, emang.
Sekarang tuh rasanya semenit aja udah lama banget tau. Kayak showroom 5 menit aja udah kayak tersiksa banget. Atin mah aneh banget. Bisa gak? Bahkan ada yang di blog sama Komil. Itu apa? Member. Ini Kak Raihan. Kok gak bisa sih? Udah deh, biarin deh kamu tuh. Bisa sih. Kalian ngapain emang? Mauan sekarang, Kel? Iya. Atin pakai Pokemon apa? Aku lagi pakai Loma sih kayaknya. Loma. Eh katanya Absol artis Korea, guys. Absol, Absol ya. Siapa yang main Absol ya? Absol, pasti Absol. Kamu enggak tahu kan? Tahu. Dia cuma enggak tahu. Dari kemarin tuh pada ngomongin Absol kan. Absol, Absol itu ternyata Pokemon. Artis Korea. Oh. Kita ini drama. Kita ini ada satu lagi yang penting. Iya, sini. Tuh, Mir, ya. Gue ya. Boleh minta mangkok. Iya, aku kemarin aku nonton. Ibu nonton. Aku lagi makan sama Shell, yang sama Kanita, bla bla bla. Sama Catherine. Eh, Kanita, kamu lima sama Kak Regi. Aku lagi ya, kayak aku lagi sama Absol. Lagi mendapatkan banget. Cepet aja ya. Asik banget. Aku lagi main Cinderace sama Siltayon. Cinderace tuh kayak kayak apa sih? Lagi meta gitu kan, lagi sakit banget. Asya nanti nonton live show-nya. Ternyata yang asal link YouTube-nya pas aku mulai sama Kak Ella. Ya asin banget. Lagi show sama Kak Ladi. Gak apa-apa lah. Sadina. Ntar gue beli, lo boleh minta punya gue. Boleh minta satu. Lu mau begitu ada di showroom gue. Jangan gini. Gak tau lah. Ih, aku tuh lapar banget demi di sini aja kamu teh. Ini juga enggak bisa aku. Babi enggak sama Kain. Lagu sama babi enggak sih? Eh jangan lihat. Eh coba Katin sama Kain cocok banget berdua. Enggak kayak ngerti. Gua kepo lihat makanannya, Cek. Iya, iya. Kain mau makan. Iya, tapi lu ngomongnya tuh kayak di depan orang langsung. Enggak bisa nih ada orang. Tapi kan langsung diomongin gitu. Kayak volume-nya udah kecil loh padahal. Iya banget sih kalau tadi ada yang tasnya sama kayak aku kan. Terus Katin, eh lihat deh meja sebelah tasnya sama kayak Asya. Cocok sama Kak Ip sih kan. Emang sama. Siap gendong Apsara. Siap, siapin aja. Apsara apa? Tim aku namanya Apsara. Jadi ada Valkyrie, Apsara, Amazon. Amazon? Tim kayak kamu Apsara. Asparagus. Itu katanya kenapa namanya Amazon sama mama? Bidadari. Kalau Amazon hutan. Kali-kali. Melek guys. Oke. Kalau Amazon kayak kuat, berani. Ini aku pengennya Amazon sebenarnya namanya. Enak banget. Ya kan? Udah deh. Sekarang kita lagi batuk ya. Ada Martin Modern kaget. Patah. Kok enggak bisa sih wifi-nya enggak? Gua udah trimin, cuma tapi kalau tiba-tiba hilang, enggak usah. Jangan salah itu. Tapi enggak apa-apa. Nih, nih. Lag-lag gitu. Karena delay ya, delay tahu. Enggak, ternyata tuh ternyata kalau misalnya kita nge-lag tuh kayak mereka tuh ngulang-ulang gitu loh pas kita yang tadi itu. Oh, yang guys, jadi kalian tahu mau tahu enggak kenapa ada ide jalan ini? Kalian mau tau gak asal usulnya? Yang isinya nasi? Iya ini nasi pewek. Nasi mas. Ini nah, kita gak makan sekarang apa? Makan nanti. Yaudah makan, nanti makan aja makan. Nanti aja dulu. Iya. Saya makan dulu. Nanti deh aku nanti. Ini ada yang panas tau? Mas sendoknya kurang sih. Sendoknya kurang sih. Apa? Ya. Yang. Cuma ada garpu nggak? Ini kurang satu bang. Cuma ada garpu nggak? Guys,
Jadi awalnya aku gue kan gini spaghetti. Mas gak jadi mas. Udah biarin. Eh tapi pasti butuh sendok. Yang makan nih. Iya kamu makan. Aduh panas. Makan aja papa. Udah 15 menit gak sih? Makan guys. Aku yang butter, kalian yang apa? Mau tisu. Ini persis yang kayak Kak Gaby tau. Ini udah bekas gitu. Udah masuk ke situ sama Kak Gaby. Gue timus. Iya. Pantes aja aku. Bocilan di belakang kepo tuh, Cilan. Enggak boleh. Dari tadi dia mau ngajak ke ngobrol. Ajak lah kamu, Teh. Aku nanti mau ke Dufan. Kapan? Kasih ya. Aku kan dia tahu nanti. Uas. Emang bisa? Ya makanya, karena uas gak bisa Dufan. Enggak, emang bisa uas. Bisa lah. Aku Dufan baru 2 kali. Kamu kan udah terbiasa hati sejiwa banget kan? Kami katanya mau ke Dufan jauh. Oh, ya. Mau harga tuh gede, Mas. Ke Bandung aja yuk. Terima kasih. Jadi awalnya guys, aku teleponan sama Kak Ito. Jangan lupa ya nonton ke Pening Kudut ya guys. Tapi gak ada Adel, aku Kak Ito lah. Oke. Abis itu, Ayo bilang, jalan yuk. Kamu show satu gak? Iya aku show satu gini. Coba ajak kami gitu. Yang gak show satu, yang gak show dua. Aku bilang, coba ajak Kak Indah. Ajak Kak Indah gitu, awalnya kayak Udah gak ada ya? Ya, bilang, coba ajak Kak Indah. Jadi maunya Kak Indah tadinya? Awalnya Kak Indah gitu. Oh, jadi aku ikut gak boleh? Enggak gitu, dengerin dulu. Terus kayak, oh Kak Indah. Kak Indah tapi show satu, dia gak show satu, dia show dua malah. Abis itu kayak, iya padahal aku mau pendekatan, aku mau kayak gue yang ngomong gitu. Iya, lu bilang mau pendekatan. Gak pendekatan. Apa dong? Kayak kenalan, kayak pengen coba. Gak, ngomongnya coba kenalan main gitu. Gak, ngomongnya kenalan. Aku kan bilang, aku pengen coba main, terus aku tanya, tapi Kak Indah orangnya asik gak sih? Iya, terus kayak, oh ya udah deh. Kalau Kak Indah gak bisa, siapa? Marsha. Lu opsi Tahir tau kan? Gini, Marsha. Bahkan aku gak ngomong Marsha. Aku bilang Katrina aja. Kalau Marsha dulu, kan aku bilang Marsha 2 show demi Alek, karena si Marsha aku pikir itu show. Terus baru ke Katrin katanya pengen ini. Ternyata ini guys, udah akrab banget. Tadi aja jalan gandengan. Karena ingin. Terus ya udah deh, mereka teleponan kan. Kan Katrin kan kayak harus ditemenin gitu sebenarnya. Enggak sih, Atin main game udah jelas. Iya dia main game. Aku lagi main Valorant. Telepon, dia kan bingung ya. Terus aku keluar teleponan, terus jadi tinggal Katin, Kaola, sama Kak Indah teleponan. Aku bingung tau, kayak semoga nyambung Katin gitu. Aku kayak nyombrangin pertemanan. Gue di mute, ngomong Kak Indah. Ayo main game. Terus kayaknya ngomong apa sih, gue gak tentang teleponan. Nanti join ya kapan-kapan ya? Nanti join ya kamu. Add dulu nomornya, add dulu. Udah aku mah. Selamat makan. Biasa aja. Gue bilang micin, gue makan habis ya. Tapi sekarang Kak Ip susah ditelepon tau guys. Sibuk ya, kemarin lagi puas. Aku menyebut. Lu ngapain kan? Maksudnya aku tuh gak multitasking gitu loh, Cel. Jadi gak bisa kerja puas sambil teleponan. Tuh ujung-ujungnya kita gibah doang, gak akan aku bikin puasnya. Terus aku juga, kan si Jesse tuh takut kan sama Kak Ip. Kan si Jesse takut sama Kak Ip. Dibilang aneh sih itu pas. Ci udah Ci, SKSD-in aja. Iya. Aku juga tadi awalnya takut sama Kak Ip. Iya kan sih, Kak Eli juga sempat. Juga. Kenapa sih? Aneh banget. Emang aku takut sama aku? Enggak. Aku gak takut, kayak
enggak ngobrol. Maksudnya kayak enggak bisa enggak tahu bisa akrab apa enggak. Iya, benar. Emang aku galak banget gitu mukanya. Galak banget. Enggak sumpah. Bukan kayak bukan kayak aku aja ketawa-ketawa. Iya, enggak, dia tuh terlalu asik sendiri ngerti enggak? Jadi tuh kayak kita enggak bisa bergabung. Ya enggak tahu gabung enggak ya. Enggak. Dia enggak Kaif tuh, Kaif sama Zee tuh tipe yang asik sendiri enggak sih? Kayak temennya tuh ngerti kan? Oh, kalau udah temenan sama itu sama iya, itu. Iya. Ya aku mikir aku kan sama Kak Jinan maksudnya kayak seru gitu. Aku kayak mungkin sama Kaif bisa. Tapi aku yang kamu deketin aku kayak kamu bercanda-bercanda aku di sini. Ini juga aku sih enggak apa-apa. Dia bercanda banget. Emang penting dia tuh emang total kan kalau ini. Sumpah kayak apaan sih Katarina enggak jelas banget. Enggak cuma aku tuh udah jatuh tiba. Ya kan kamu tuh jatuh tiba enggak? Kayak yang ngomongin tentang itu. Tapi ke pribadi tau kan? Gimana? Gimana sih? Gimana lagi gak cocok? Gak ada. Gak terjadi gak? Eh keluar nasinya. Ini buat ingus? Enggak, ini buat ingus ya. Ganggu aku. Wow. Ini kena. Gua
dia nggak mau cerita. Aku tapi udah terbiasa, jadi aku diemin kalau dia. Tapi yang ini nggak bisa diceritain kan? Ya, ya siapa yang mau ceritain? Enggak sih. Berarti dengan dari Kak Andin ya? Ya kan tadi lu ngomong di depan gue. Kamu tuh sebelum show tuh kita ada kayak ritual gitu. Ya. Itu gangguin seseorang. Gangguin Pak Eli. Oh enggak, itu sebenarnya gue mau ngambil energi orang buat gue. Jadi gue. Tapi kita enggak direspon balik gitu sama Kak Eli. Iya makanya sih. Kak Eli kalau masih awal-awal ngerespon, pas akhir-akhir udah kayak enggak. Tapi kalau kayak udah mau marah kayak gitu, gue stop. Biasanya itu pasti juga gini nih. Kak Eli, Kak Eli, Kak Eli. Kalau aku gini, Kak Eli. Ya sebenernya sama aja. Terus gangguin Kak Gita sama Kak Dei juga gak sih? Gue aja tanggung. Oh salah. Eh gimana sih cara mau ngeliat ini udah jam berapa ya? Gini. Belum kan, baru 15 menit aku tadi. Aku belum 15 menit. Tim kamu follow-nya udah rank apa? Belum ada rank ya? Sebelum ditanya. Itu tadi gua kesel ngapain nasi. Tapi malam ini kayaknya aku kan kalau main tuh dijadwal, makanya tadi pas Kak bilang main tuh gak dijadwal, aku kayak mikir, oh iya ya main tuh harusnya pas waktu luang gitu. Aneh ya kalau main. Ini main wajib banget main, wajib. Kayak aku kalau sehari gak main tuh kepikiran kayak, ah hari ini pengen main gitu. Jelas. Kalau main gue gitu tapi teleponan dong. Gak mana, iya. Aku harus teleponan sama orang. Ya aku sampai marah loh karena dia kayak minta teleponan, aku kayak enggak. Untung sekarang udah ada temen teleponan setiap malam. Siapa? Kami. Adel. Siapa? Adel. Itu ada topik pembahasan. Siapa dia ada? Oh iya. Itu ada enggak? Adel terpaksa. Enggak, itu bisa. Enggak. Enggak. Udah siap gitu mas. Enggak kain, enggak terpaksa. Jadi kayak setiap hari tuh ada omongannya. Enggak lah. Masa si Asya tuh telepon sampai sleep call weh. Itu kayak bisa berjam-jam. Ya udah tapi dia enggak keberatan, kenapa sih? Ya kan enggak tahu. Iya, kalau tiba-tiba kasih Andi ngomong sama Kaib kayak Kaib, sumpah gue kesel banget sama Asya tuh enggak, apa sih nanti gak kesel juga. Mikir nih, iya juga. Enggak, abis ini gak mau, malam ini gak teleponin kan sama Adel. Ya kan dia mau nginep sama JMT. Catherine mau gak? Catherine? Iya, tapi kalau terpaksa gimana ya? Dia kasihan gak sih sama aku? Kasihan gak ada? Kasihan, Catherine. Kan Catherine pasti apa malam? Buka. Iya. Tapi dia kadang nggak Catherine tuh cuma sampai jam 4 atau sampai jam 3. Abis itu teleponnya sampai jam 4. Iya. Bahkan pernah sama teleponan dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi besoknya. Pasti bangun. Ya tidur tapi dia takut, aneh banget. Udah sih, itu kan bahkan malah yang terpaksa mah kakak. Adel mah nggak pernah terpaksa. Aku tuh lu sumpah mau sampai jam 11 juga ayo. Terus kenapa dimatiin? Ya kan udah pagi. Emang iya. Kamu masih takut? Enggak. Terus lu cara tuh kayak udahannya gimana? Terus matiin. Karena aku takutnya kayak dia udah tinggal HP-nya gitu loh, udah tinggalin HP-nya. Enggak sih kalau aku ditanya dulu udah bangun gitu. Lu yang pacaran. Emangnya aku. Katanya udah bangun terus kayak udah terus matiin kalau udah bangun. Nobat Pokemon United ayo. Apa? Pokemon United. Apa sih?
Mau beli obat batuk dulu deh. Kan semua hal gue batuk dulu. Oh, aku belum minum obat. Dia enggak usah. Gua samping OB. Aja enggak boleh sering-sering. Obat gua tinggal juga. Terus kalau sleep call ya sama aku boleh. Kalau kan enggak boleh gitu. Kalau sama dia. Pentas. Aku pas lagi kopi tapi mau obat ini. Jangan. Apa sih? Tapi serius, karena aku covid, aku gak minum obat antivirus gitu. Terus berapa? Aku minum obat batuk sama pilek doang. Galat. Aku pernah tuh gak ketelen gitu. Gak ada di mulut aku obatnya. Pahit banget pasti. Ini pahit. Ecel tau gak apa tuh? Jangan keluarkan kata-kata itu ke Asya sih. Apa? Ya kayak tau gak nanti lu tuh kepo kan? Iya, emang apa? Kalau Asya tuh dia peka terhadap semuanya, jadi kayak aku lagi ngapain dia tahu kayak ini, jadi dia tuh selalu memperhatikan sekitar. Aku gak gitu, jadi gue kalau Asya gue sedih, kasihan gitu loh. Kalau Asya lagi sedih gitu, aku gak tahu ya, apa dia. Bener banget. Katanya gak mau cerita. Dia gak mau cerita, dikit-dikit dia harus dipekain gitu. Kalau cerita setengah-setengah. Iya, lu tuh harus kayak gak tahu harus dipancing dulu apa gimana, tapi kayak gak mau gitu. Enggak. Mungkin karena punya tas isu gak sih? Acel intel. Oh, jadi gak bisa percaya sama orang ya? Gak boleh gitu. Nanti ketahuan gue. Daripada tahu, daripada tahu. Oh, masih tinggal segini lagi. Oh iya. Kayaknya udah selesai. Aku tadi katanya tinggal 10 menit lagi. Aku berapa, guys? Aku berapa menit lagi sekarang? Aku berapa menit lagi? Ya sih, jujur aku peka. Kayak aku tuh selalu memperhatikan semua orang gitu, kayak gerak-geriknya. Lu soalnya intel, bedanya peka. Tapi gak sih kepo kaif, sumpah. Kepoan kaif daripada aku. Kaif, tapi kan kepo gara-gara kayak kita, kayak jadi dia kepo. Enggak, cut. Kaif tuh lebih kepo, sumpah. Percaya lah sama gue. Kalau gue, ya kalau kamu ini aku nggak bakal kepo lagi, aku nggak peduli kalau kamu tuh jahat sih. Kamu tuh cuma ketawain doang kan. Ini lebih ke kepo sih. Kepo tapi gua takut tahan. Kalau lu nggak percaya, maksudnya keponya tuh yang kayak sial nama, tapi nggak yang pengen tahu banget gitu, pengen tahu. Sebenarnya gua pengen tahu aja. Tapi kalau lu nggak percaya ya udah gua diem. Kakaknya di sini, aku lah. Di sini kan, di sini aku lah. Gak ada perkenalan. Atau ya Pak, apa tadi nanya apa? Di sini member kakaknya yang jadi kakaknya, Asya lah. Ya sih. Teh manis pahit. Taruh air dulu, baru taruh. Iya. Karena pahit kak. Kalau di aneh, kalau obatnya duluan di tidak dulu. Cuapin obat dulu baru minum ya, baik dulu langsung bilang nggak boleh pakai es soalnya kalau nggak menghancur nanti nggak pakai air putih enak ya.
cewek PM jangan lupa cewek, aku belum ngirim PM ya. Kalian udah? Emang gue udah PM malam. Aku sekarang jadi jangan PM deh. Gara-gara UAS. Kemarin kan UAS. Aku satu PM sehari cukup lah guys. Member JKT paling cuek katanya siapa? Paling cuek. Jamu beras kencur. Paling cuek. Siapa? Cuek si Justin. Iya, Justin. Dia orang paling enggak jelas. Enggak, aku tadi kan lagi kayak cerita rahasia aku gitu kan ke Katin. Di sampingnya ada si Jaslyn, bahkan dia enggak peduli. Kan ada yang kayak, kenapa? Aku udah sebisik-bisik mungkin. Tapi gue tahu enggak apa-apa soalnya si Jaslyn. Iya, Terus tadi kan aku nanya, aku kan cerita juga sama kamu teh, kan kita cerita, kan kamu teh cerita ke aku tadi. Ya tapi lu gak ceritain yang kayak ya, sabar. Ayo udah aku menit kan kamu tuh lagi cetak aku, terus si Jason kayak gini, kalian cetak kenceng banget. Kayak dia malah ngasih tahu, dia tuh cetak kita gak kenceng banget, baik banget. Tapi dia kayak gak peduli gitu loh. Soalnya tuh dia kayak, ya udahlah aku bacain. Iya. Bahkan yang kita tes MBTI yang di group all member, dia introvert 85% gak sih? Aku ini, aku apa? Udah aku juga udah. INTFJ. Iya serius. Aku INTPT. Apa IN apa gitu? INTP kan ada J-nya enggak ada. INTP. Jadi kamu lupa apa? Nama dan volume-nya. Nomor 1 ada Kak Woyzin, nomor 2 ada Kak Kahlo, nomor 3 ada Kak Roy edisi Tirolnya Acin, nomor 4 ada Kak Dakdik Duder, nomor 5 ada Kak Eka, nomor 6 ada Kak Ponario Astama, nomor 7 ada Kak Iki yang terkenal gendam, nomor 8 ada Kak Papa Bear, nomor 9 ada Kak Bi, nomor 10 ada Kak Oki, nomor 11 ada Kak Mitri, aku K-popers, aku bangga. Nomor 12 ada Kak Lut, sang sayang hati. Nomor 13 ada Kak Jasima, Rias, ada semua. Ayah sih, aku jadi. Ke 9 ada Kak Yip, ke 9 ada Kak Erwin, ke 9 ada Kak Yip. Kan jam berapa sih? 6:03 Aku baca ini, tapi bisa tunjukin karena yang pertama ada Kak Fajar. Dada. Yang kedua ada Kak Ciosen. Ada Kak Ciosen di sini, Kak. Marahin. Ciosen bocil kata yang sedang sakit. Dada 12 ada Kak Ria. Ketiga ada Kak Gisli. Keempat ada Kak Ria. Please doain aku cepat sembuh, guys. Aku butuh doanya. Dadah.